Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar baru saja ada perubahan jumlah cetak SK PPPK guru tahap 2. Bagi teman-teman yang sedang menantikan perubahan jumlah cetak SK PPPK di tahap 2, simak terus video berikut, tapi jangan lupa ya, klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Ya, data ini admin ambil dari bkn.go.id ya, per 8 Juli 2022. Kita mulai dari daerah khusus istimewa Yogyakarta hingga pemerintah Kabupaten Rembang. Kabupaten Blora hingga Kota Tegal. Kota Magelang hingga Kabupaten Kediri. Kabupaten Tulung Agung hingga Kota Madiun. Kota Batu hingga Kabupaten Pangandaran. Kota Bandung hingga Kabupaten Poso. Kabupaten Donggala hingga Kabupaten Luwu. Kabupaten Sinjai hingga Kabupaten Buton. Kabupaten Muna hingga Kabupaten Kepulauan Tanibar. Kepulauan Aru hingga Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten Tanggamus hingga Kabupaten Landak. Kabupaten Melawi hingga Kabupaten Humbang Pasundutan. Kabupaten Pakpak Barat hingga Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Lahat hingga Kota Pangkal Pinang. Provinsi Bengkulu hingga Kabupaten Barito Timur. Kota Palangkaraya hingga Kabupaten Kutai Timur. Kabupaten Penajam Pasir Utara hingga Kabupaten Asmat. Kabupaten Yahukimo hingga Kabupaten Karangasem. Kabupaten Bangli hingga Kabupaten Alor. Kabupaten Sika hingga Kabupaten Bolang Mongondo. Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga Halmahera Barat. Kabupaten Halmahera Tengah hingga Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Agam hingga Pemerintah Kabupaten Bintan. Kabupaten Karimun hingga Kabupaten Gayo Lues. Kabupaten Aceh Tamiang hingga Kabupaten Tambrau. Dan yang terakhir, Pemerintah Kabupaten Maibrat hingga Kota Sorong. Ini jumlah cetak SK per 8 Juli 2022 88.256 untuk guru PPPK tahap 2, dan buat SK-nya yang sudah 100%, ini berarti SK tersebut sudah dibagikan atau bakal segera dibagikan. Admin doakan ya, semoga para guru PPPK tahap 2 segera mendapatkan SK. Amin. Wassalam.